Akibat kabut asap dan udara yang tidak sehat, seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di kabupaten kota seprovinsi Riau mulai belajar secara daring atau online. Hal itu juga sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang menyatakan bahwa proses belajar mengajar diterapkan secara online dikarenakan kabut asap dan udara yang tidak sehat. Keputusan itu diambil sesuai dengan pemantauan indeks standar pencemaran udara di Riau yang menunjukkan tidak sehat. Selain itu, Dinas Pendidikan juga memberikan himbauan kepada siswa. Untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat keluar rumah. Tim UTV mengabarkan.